Saat Ramadan, pembeli menyerbu pasar Tasik di Cideng, Jakarta Pusat yang buka sejak pukul 4 pagi setiap hari Senin dan Kamis. Harga jual di pasar Tasik bersaing, bahkan lebih murah dibandingkan pasar Tanah Abang. Bagi Anda yang bosan berbelanja di Pasar Tanah Abang untuk membeli kebutuhan Ramadan maupun kebutuhan Idul Fitri nantinya, kini ada alternatif lainnya, yakni Pasar Tasik yang berada di Jalan Cideng, Jakarta Pusat. Meski sebagian para pedagang ini berdagang dari bagasi mobil mereka, namun omset mereka tak main-main, bahkan bisa meraup hingga ratusan juta rupiah perharinya. Saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Pasar Tasik. Inilah Pasar Tasik. Berlokasi di Cideng Timur atau hanya berjarak 15 menit dari Pasar Tanah Abang. Disebut Pasar Tasik karena mayoritas pedagangnya berasal dari Tasikmalaya. Berbeda dibandingkan dengan Pasar Tanah Abang. Para pedagang di sini berjualan secara nomaden alias berjualan dari atas mobil. Beroperasi sejak tahun 2018, pasar ini tidak pernah sepi. Harga barangnya bersaing bahkan cenderung lebih murah 20% dibanding baju-baju di Tanah Abang, membuatnya laris manis diburu pembeli. Rata-rata baju di pasar ini dibanderol dengan harga Rp50 hingga Rp300.000. Tak heran, geliat roda perekonomian begitu hidup. Perputaran uang per bulan di pasar ini bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Paling tinggi hampir nyampe kalau habis satu mobil 100 juga dapat. Kan kalau untuk daerah Jabotabeknya paling daerah Bogor, Serang gitu. Kalau untuk daerah, luar daerahnya sih ya dari Medan, dari mana lah hampir Banjarmasin juga ada gitu. Hampir seluruh Indonesia ada gitu. Uniknya, pasar ini hanya buka setiap hari Senin dan Kamis. Sejak pukul 4 pagi hingga 1 siang. Sejak pagi dibuka, pasar ini langsung diserbu pembeli yang mayoritas adalah pedagang. Barang belanjaan kemudian dijual kembali ke daerah masing-masing. Habisnya ya 10 juta, kadang 20 juta. Ya tergantung sih, kalau sekarang kan ramean. Kan mau lebaran. Soalnya lengkap di sini. Ini murah. Pasar Tasik dengan segala keunikannya tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Anda yang berbelanja pernak-pernik Ramadan dan Lebaran. Nah, pemirsa, Pasar Tasik di Jalan Cideng, Jakarta Pusat ini bisa menjadi alternatif bagi Anda untuk berbelanja nantinya. Selain harga lebih murah, barang-barang yang dijual di sini juga merupakan produk lokal yang dibuat langsung oleh para pedagangnya. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Sutrisno, dan Laksana, iNews melaporkan.